semua. Semoga don sanak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Trip report Bekasi Pariaman, tepatnya di Lubuk Alung, bagian 6 dari Meo ke Rumah Makan Rantau Penantian Lahat, dengan bus Transport Express Jaya Samande nomor 27. Bis ini memakai sasis Mercedes-Benz OH1521 interkuler, karoseri dari Laksana. Bis masih dikemudikan oleh driver 2 kiri. Sekarang sekitar pukul 10 pagi, masih melanjutkan perjalanan ke Ranah Minang. Dan disinilah sensasi lintas tengah Sumatera. Jam. Daerah Meo.
NM 56 lagi, 56 km lagi. Simpang Meo. Simpang Meo. Tanjung Agung. Setengah jalannya berliku-liku. SDN 2 Panang NM. NPM arah Jakarta. Ya uang kok, Pak. Saling tegur sapa. Itulah keakraban kru antara bis transport dengan NPM. Selamat datang di Tanjung Enim.
Paksa ngekorin truk. Rosalia Indah. Rosalia Indah. Thank you.
Tanjung Enim, kota dan pasar Tanjung Enim.
sama ranah Minang. Les keempat di rumah makan rantau penantian lahan. Tiba pukul 12.17 WIB. Untuk melaksanakan isoma, istirahat, sholat, dan makan. Di sini ada ALS 156. Tujuan ke Pulau Jawa. Sampai di sini trip report Bekasi Pariaman bagian 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.